Kunjungi Kota Lawuk sepertinya tidak boleh terlewatkan begitu saja ketika kita berada di Sulawesi Tengah. Karena selain memiliki infrastruktur yang semakin diperbarui oleh Pemda Kabupaten Banggai setiap tahunnya, Lawuk memiliki 86 tujuan wisata yang unik dan tak kalah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sebut saja Pulau Dua, yang pada tahun 2019 ini masuk dalam 100 unggulan Calendar of Event. Daerah ini menjadi area yang selalu dikunjungi karena keunikannya. Tidak perlu ragu lagi untuk datang ke Lawuk, karena secara amenitas, Lawuk memiliki beberapa hotel berbintang yang tentunya sudah siap memanjakan para wisatawan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan spot-spot unggulan yang bisa ditemukan seperti pulau pasir, air terjun, sungai, danau, dan padang savana. Menikmati alam di kawasan Lawuk pun sudah memberi wadah tersendiri bagi penggemar wisata olahraga seperti fishing, diving, snorkeling, hiking, bahkan menguji adrenalin dengan menggunakan fasilitas Flying Fox juga bisa ditemukan di sini. Merasakan kulinernya pun sungguh berbeda. Karena selain makanan modern, juga masih ditemukan makanan khas daerah yang tentu saja tetap dilestarikan dengan harga terjangkau. Tidak perlu khawatir soal transportasi, karena selain gampang diakses melalui jalan darat dan laut, jadwal penerbangan dari dan ke Lawuk juga sudah tersedia setiap harinya. Ya, Lawuk memang indah, karena selain memiliki putra-putri yang sudah menorehkan nama Kabupaten Banggai di ajang bergengsi nasional, Lawuk juga selalu menjaga akar budaya yang masih melekat hingga kini. Ya, Lawuk memang indah.